A few moments later. Buat yang tu desa kura-kura. Hei, tak masuk pun. Mulai. Nanti dia akan lompat. A few moments later. Masuk ke dunia alam sekitar mula. Alam lain, alam lain. Bla 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 bla. So ini untuk dekat sini kita pun nak mencari stiker. Stiker yang berada di super bear ini. So yang pertama ni ada yang jahat ya. So dekat dalam game dia ada itulah nafas tu. So kita nak selamatkan orang yang pertama iaitu jambu. Salah. Kita sini je. Yang lain terkejut rumahnya ikut terbau. Lari pertama tak peduli. Tiga babi kecil pergi ke rumah babi pertama. Yeay, dapat satu orang. So kita nak balik. Jangan kena apa tu, lebah punya tai tu kot. Sebab nanti dia akan buat melambatkan. Haa, tu ada nafas ni. Lepas kita pergi dekat bawah. Hai, janganlah. Allah. Cepat-cepat nanti habis nafas aku. Oh, tak ada nafas saya. Aku main game yang sama ni ada nafas. Mana? So game ni senang je. Untuk yang pertama memang senang. Ni memanglah ada iklan-iklan ni. Hanya beberapa orang je yang tahu game ni. Sebab game ni membosankan macam budak-budak. Jangan tanya kenapa. Sebab aku memang suka main game ni. Sebab kawan aku, sepupu aku suruh. So jom. Tadi tu iklan mengerimaskan sikit iklan tu. Padahal selama ni tu ada nafas dia. Kita kena keluar cepat. Kalau tidak. Okay. Tiga babi kecil pergi keluar. Hey Barbie. Membuat jerami. So kita naik di sini tu. Wow, kat sana. Wow. Tak silap aku memang ada stiker kat sini. Tu. Au, susah nak ambil stiker tu. Aku pun tak tahulah macam mana aku boleh perasan. Waktu tu aku nak main lompat-lompat pas waktu terantuk. Pas tu aku ternampak stiker tu. Itulah, ya Allah. Ni aku rimas ni. Ni jap terbiker. Bila dia bergerak aku rasa pening. Sakit kepala, you know. Mama. Kita kena lompat ke sana. So dia senang je macam Obi. Kita kena selamatkan orang dia. Dah nak jatuh dah aku. Dah sama je. So orang yang keberapa tak ingat. Kita nak pergi. So dia ada musuh dekat sini. See? Musuh dia tu.
Tapi dia bila lalu dia tak perlahan lah. Bila kita lalu dia perlahan tu. Jadi perlahan. So lebah ni dia susah sikit. Mari sini my baby baby. Boom! So yang ni kita last minute dia nanti buat. Kita kena selamatkan orang lain dulu. Kita ni dah lah tak suka berbaik. Kau nak mati ke, nak hidup ke, mampus ke. Aku pun tak tahulah sama kau ni. Oi, tumbuk. Mampus kau. Tiger berbiker. Dia macam ada tu lah. Benda-benda yang mengacau kita. Sini, bawa sini, bawa sini, bawa sini. Aha, baik. Aha, tak boleh gerak. Aha, tak boleh gerak. So, kita mampuskan ya. So, ini kena berhati-hati. Kalau korang nak dapat duit. Wih, gila. Wih, Allah. Mati. So, ini senang je. Kita kena kumpul duit dekat dalam ni. Bila dia nak mati, lompat dia orang macam tu. Apa susahnya? Okey, dekat sini dah. Dekat-dekat yang menyusahkan. Ni dah yang menyusahkannya. Duk melompat sana sini. Macam tak ada benda lain. Gigi dia tu macam besar genok lah. Dekat sini ada stiker. See? Stiker ni kita penting tau untuk ambil. Supaya kita mengomplitkan dan memasukkan. Ya Allah. Aku masih takut nak jatuhkan diri. Tiker barang tiker. Macam mana nak ambil? Ya Allah, tak sampai juga. So kalau nak sampai. Aduh, sakit. Kacau lah ni. So kita naik ikut sini je. Ya Allah, susah lah. Tahu tak, menyusah tau benda tu. So kita selamatkan orang dulu. Dia mendapat stiker, okay. So selamatkan orang tu, dia penting tau, okay. Inilah bom. Sini, tampak. Mati kan. Mampus tu. Gila. Masuk air. Lebah ni ataupun yang kena serangan ni, dia tak boleh kena air tau. Sebab apa? Aku tak tahu. Dia makan tangan aku. So sini ada dekat orang. Adanya orang yang kita perlu selamatkan. Kita pula jadi super dia. Hei, matilah aku. Lompat. So kunci dia dekat atas kepala tu. Kita buka dulu. Kita tak payah ikut jarum. Apa tu? Jarum terlonjok tu. Tak payah tengok panah tu dulu. Kita perlu selamatkan orang dulu. Okay. Faham tak? So kita dah menyelamatkan beberapa orang. Sebenarnya kita kena pakai batu. Tapi saya tak suka pakai batu sebab saya memang tak pandai. Ni saya boleh ni. Tengok si. Sebenarnya kita kena pakai batu. Tapi kita tak perlu pakaikan batu tu. Si, kita boleh je. Batu tu dia menyusahkan. Bapak besar pempes. So kita dah nak sampai ke stage boss. So kita lawan boss dia. So ada lebah ni. Boss. So siapa dia ada bagi nyawa lebih? Siapa tinggal dua ke tinggal satu? Kau ambil lah ke tepi. Are you ready? Mari kita baca apa yang dikata. Oh, dah tak ada eh. Ni Bobby. Dua golem. Oh, di sini kena berhati-hati. Kita kejutkan apa tu gua gelum. Kura-kura. Kura-kura jahat. Golem kura-kura. Kau baca lah. Malah lah aku nak baca. Gerak lu, Papa Roger. Lembab.
lembab, lembab. Tak kena bosku. Kita kena berhati-hati. Agak menyakitkan hati ya benda ni. Sakit. Weh, hidup lagi ke makcik tu ni? Udah. So siapa yang pandai main pandailah. Siapa yang tak pandai tak pandailah. So kita dah melawan ni ketua, bukan ketua lagi dah. Geg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 
dah keluar kita nak pergi yang mana? Yang saya nak katakan tu. Yang mana nak main? Oh, dekat atas tu kan? Dekat atas tu kan? Ya, aku main-main dekat atas tu. Gila lah aku. Hilang. Ntar aku tak tenang aku hanya diam. Mana setan tu? Mana setan? Ini, ambil kau. So ini dia akan pijak sini, dia akan keluarkan bola. Okay. So first thing first, we need to get the keys, man. How dare? So biar dia jatuh dulu. Barabang, barabang, toy. Kenapa dia tak sampai? Okay, don't worry. Kita jatuhkan bola dia dulu. Lepas tu kita kena cepat-cepat lah. Hilang. Tak aku tertenang gua dan diam. Yes, get bin. Begitulah caranya. So kalau nak selamatkan orang lain, selamatkanlah. Aku dah malas, so kita nak pergi mengambil stiker yang menyusahkan. So stiker yang menyusahkan dia ada kat sini. Yang ini paling susah lah bagi aku. Tengok. Gila lah benda ni. Aku dengan sepupu aku pun tak boleh buat tau. Ni pun sebab aku tahu macam mana. Sebab aku dah cerita dah. Tak dapat lagi. Tak apa. Nanti kita buat parkour. Untuk bermain dengan kau. Korang marang-rang. Kita nak buat partu nanti, partu. Okay, kita tunjukkan di partu. Nak buat sekarang ke di partu? Partu ke buat sekarang? Buat sekarang dululah. Dapat. See, kalau aku buat sekarang memang dapat lah. So, kita nak pergi mengambil stiker yang keberapa, tak ingat. Oh, stiker yang ketiga, ya bosku. Nanti kita pilih. Tak payah layan budak-budak hodoh tu. Sebab dia dah memang hodoh. Gila. Oh, dah nak mampus dah. Kita kena jalani hidup yang susah dalam game ni. Kerana cuma nak menyelamatkan orang yang tak berguna. Allah, sakitlah bunuh. Astagfirullahaladzim. Sini kau. Ha. Lawan lagi. Pada dulu. Kan sendiri yang kena. Kita kena bagi ruang. Dapat sih. Benda ni simple je sebenarnya dah. Jom balik. Kita kena balik.